Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'ghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْضُ. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya pada pagi ini. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita dapat berkumpul, kita dapat bersama-sama dalam satu majlis insya-Allah. Ibu-ibu semua, kita dah mula pada hari Senin ni. Kita mulakan weekday kita, minggu yang baru lah orang kata kan, minggu yang baru. Kita dah masuk minggu yang terbaru ni, insyaAllah. Kita perbetulkan niat kita, insyaAllah. Kita letakkan azam untuk kita sentiasa bersama dengan Al-Quran, untuk kita sentiasa melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Kita dapat melakukan segala benda yang kita lakukan di dunia ini agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, ibu-ibu semua, apa khabar? Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, kakak-kakak, abang-abang, apa khabar? Sehat ke? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okay, terima kasih Puan Roshana Ali Khan. Terima kasih Puan Badariah Johan. Terima kasih Puan Nani Rosli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Nazli, Puan Ashikin, Puan Zainun Itun, Puan Rashida, Puan Hafishah, Noria, Puan Zalipah, Puan Laili, Puan Normala. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puan Noli Abad dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran yang mana bantu share, yang mana bantu kongsi. Terima kasih Muhammad Kasmani. Alhamdulillah, terima kasih di atas tajaan live tersebut. Moga Allah Ta'ala melimpah ruahkan rezeki buat semua ayah-ayah, ibu-ibu kita semua, tuan-tuan, puan-puan kita semua. Alhamdulillah. InsyaAllah, jangan lupa untuk bantu, bantu share, bantu kongsi, bantu, kita bantu, kita punya sebarkan dakwah kita ni, insyaAllah. Tak macam dulu, dulu kena keluar jalan-jalan nak sebarkan dakwah ni, cara dulu kena keluar, kena gunakan tenaga fizikal kita, nak kena keluar berjumpa dengan orang, berdakwah secara berdepan dan sebagainya. Tapi kali ni dah tak perlu, ibu bapa semua. Pahala dakwah kita, kita bantu share. Tekan sahaja menggunakan jari kita, kita tekan sahaja di sini. Ibu bapa semua boleh nampak, tekan sahaja di button anak panah ni kan, tekan di sini. Kemudian boleh copy link, tekan kat WhatsApp dan sebagainya, kita hantar kat rakan-rakan kita. Saya yakin ramai lagi sahabat-sahabat ayah ibu semua yang duduk tunggu ni, yang masih menunggu share perkongsian daripada ayah ibu. InsyaAllah Allah Ta'ala melipat gandakan pahala buat kita semua, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rambai Wahid, Puan Nur Aini, Puan Zainah Muhammad Sa'id, terima kasih Puan. Waalaikumsalam, terima kasih di atas tajaan tersebut. Puan Amin, Tuan Aminuddin, Puan Zawiya, Puan Intan Maslina, Puan Sulastri Property, alhamdulillah. Okey, selamat pagi yang mana baru hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang. Apa khabar yang mana baru join ni, sihat ke semua? Alhamdulillah, terima kasih Puan Sumanah Ahmad. Waalaikumsalam Puan Sumanah, di atas tajaan live tersebut, insyaAllah. Okay, ibu-ibu semua, sementara kita tunggu rekan-rekan kita, sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita lain untuk join, untuk masuk, jom kita buka dulu majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Okay, baik. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, ibu yang memberi salam, terima kasih yang membantu buat tajaan. Alhamdulillah, Puan Osmi Ibrahim, terima kasih di atas star tersebut. Puan Rafi'ah Kuasa, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, moga Allah ta'ala melimpah ruah rezeki buat semua. Puan Syakir Yaakob, alhamdulillah. Okay, jom ibu semua boleh buka muka surat 51 ayat yang ke-10. Kita dah masuk surah Ali Imran. Kita dah masuk surah Ali Imran. Masya Allah, terbaik ibu bapa semua, sentiasa istiqamah, sentiasa bersama dengan kita insya Allah. Kelas ikut guru kita ni insya Allah, info-info yang kita kongsikan jadikan kelas kita ni sebagai satu batu loncatan ataupun kayu ukur untuk tahap bacaan Al-Quran kita insya Allah. Pelan-pelan kita ambil ilmu, pelan-pelan kita usaha untuk jadi insan yang boleh baca Al-Quran, mendapat syafaat yang dinanti insya-Allah. Okey, jom. Ibu semua boleh buka buku surat 51 ayat yang ke-10 surah Ali Imran. Terima kasih Puan Rumina Ali di atas tajaan tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk untuk bantu tekan button like, tekan button love. Ya, ibu semua jangan lupa untuk tekan button like, tekan button love. Tanda kita hadir, tanda kita support main mengaji insya-Allah. Okey. Boleh ibu semua ready ke ready insya-Allah? Kita akan mulakan bacaan. Dah ready ke? Dah sedia? Boleh komen ready, boleh komen sedia insya-Allah. Kita akan mulakan bacaan ayat yang ke-10 surah Ali Imran. Kita doakan moga Allah Taala melancarkan bacaan kita. Kita doakan moga Allah Taala melancarkan lisan kita, lidah kita insya-Allah untuk kita menyebut kalamnya insya-Allah. Okey, jom ibu semua dah ready alhamdulillah. Dah sedia alhamdulillah. Yang komen ready, yang boleh komen sedia boleh komen. Yang mana dah ready Puan Hamizah Mukhtar, alhamdulillah dah ready. Puan Fauziah pun dah ready. Lagi-lagi sahabat kita Puan Rahmah Mansur, alhamdulillah dah ready ustaz. Alhamdulillah. Okey, berduduk dalam keadaan sedia, duduk dalam keadaan ready insya-Allah. Kak Yah dah ready.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Masna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom. Alhamdulillah dah ready. Puan, terima kasih Puan Razi Ahmad di atas tajaan tersebut. Puan Nur Azmi pun dah ready. Ina Kamil dah ready. Amin insyaAllah. Jom. Kita mulakan insyaAllah. Dalam kiraan tiga. Puan Zainah Masa'i pun dah ready. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Amin. Okey, jom. Dalam kiraan tiga, kita mulakan bacaan. Satu, dua, tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. Okay, kita ulang semula. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Okay, lan tugh, bukan lan tugh. Jangan pastikan bunyi garau ya. Jangan bunyi haluk apa. Jangan bunyi macam kita nak buang kehak tu. Sebab itu huruf kha. Ini huruf ghin, ghin. Sekadar ala kadar saja untuk bunyi macam ada getaran di skin di bahagian tekak. Bukan kita tak mau garau, kita tak mau bunyi macam bunyi huruf kha. Huruf kha tu macam kita nak buang kehak. Ni dak lah. Okey. La tughni anhum amwaluhum. Okey, kita sambung. ولا أولادهم من الله شيئا ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Okey, kita berhenti pada huruf ra. Bunyikan huruf ra. Waqudun nar. Ar. Waqudun nar. Okey, lagi kita ulang. Wa ulaika hum waqudun nar. Alhamdulillah. Okey, kita sambung ayat ke-11. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Okay, kadak, bukan kadak. Jangan bunyi huruf ain. Okay, pastikan kita berhenti kadak. Kadak, kalau kata dalam bahasa Melayu, D-A-K, kadak. Kita jangan bunyi huruf ain ya. Cuba semua pastikan bukan kadak. Kadang-kadang kita tertukar huruf hamzah ni, kita bagi bunyi huruf ain. Kita tahu dah huruf hamzah tapi kita terbunyi huruf ain. Kadak. Kita tak mahu bunyi yang tajam tu, tak mahu. Kita nak bunyi kadak. Kadak. Kalau dalam bahasa Melayu ejak dia DAK. Kadak BA, okey. Baik, kita ulang. Kita ulang. Kadak بآل فرعون والذين من قبلهم قلقلة قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. Okay, bos ma, untuk bacaan kita ni, kita tengok ada banyak huruf za. Ada tiga huruf za. Za, za, za. Okey. Pastikan lidah kita terkeluar sedikit di bahagian hadapan. Di bahagian kita punya gigi kita ni. Kazaz, za. Okey.
Dapat ibu semua boleh komen satu insyaAllah. Okay, kita ulang semula. Kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim. Wallahu shadidul 'iqab. Huruf ba berhenti kalau kita jumpa huruf qalqalah pada penghujung kalimah, penghujung ayat. Kita nak waqaf, kita nak berhenti, kita jumpa huruf qalqalah, bunyi ba, bunyi qalqalah, iaitu lantunan. Kita jangan berhenti, kita jangan sangkakan yang bila kita jumpa huruf macam ni qad pada pertengahan kalimah sahaja kena qalqalah, kena lantunan. Tidak. Walaupun di penghujung ataupun pada huruf waqaf, kita nak berhenti dah pada ayat ini, kita mestikan bunyi, pastikan bacaan kita bunyi pada huruf ba qalqalah. Okey, sekali kita ulang. Wallahu shadidul 'iqab. Okey, dapat, alhamdulillah. Sambung ayat yang ke-12. Qul lilladheena kafaroo satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam. Qul lilladheena kafaroo satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam. Wa bi salmihad. Okey, sama juga macam di atas. Okey, huruf qalqalah kita berhenti pada huruf qalqalah. Pastikan ada bunyi lantunan qalqalah. Wa bi salmihad. Okey. Insya-Allah, ibu semua alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Nur Hayani, alhamdulillah, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, Puan Norin, alhamdulillah. Okey, jom. Ayat yang ke-13 lah kita sambung. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Okey, kita ambil balik pada kalimah wa ukhra. Okey, ibu bapa semua, ukhra jangan malu-malu untuk bunyikan huruf yang ada bunyi keluar kahak ni, jangan malu-malu bunyikan. Tapi jangan terlalu tekan sangat. Buat sekadar bunyi macam kita nak buang kahak itu saja. Jangan terlalu tekan. Nanti orang ingat itu dah berdengkok. Okay. Bunyi ala kadar, tapi pastikan bacaan kita tu ada bunyi macam kita nak buang kahak tu, tapi sikit saja cukup. Wa ukh wa ukhra wa ukhra kafirah. Jangan wa ukhra, jangan tekan sangat, bahaya. Nanti ada benda yang boleh keluar daripada mulut kita kalau bunyi tu. Kalau tekan sangat tadi, ada benda yang lain yang keluar tu. Ni saya dah buat tadi pun, benda nak keluar lah ni. Ada benda yang nak keluar lah ni. Silap-silap buat tu, benda lain boleh keluar. Jangan malu kita.
Okey, bunyilah kadar saja nah. Wa ukhra kafirah. Sebab kita nak bezakan huruf kha, huruf ghain, huruf kaf, huruf qaf. Kita nak bezakan macam tu. Jangan kita bunyi, jangan kita tak bunyi nanti kita tersilap makhraj huruf. Okey, baik. Kita ulang balik lah. Wa ukhra. Okey, baik. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Okey, dapat. Sila kita ulang. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Wallahu yu'aidu binasrihi man yasha'. Wallahu yu'aidu binasrihi man yasha'. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Okay, sila kita ulang. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Alhamdulillah. Okey. Boleh buat semua dapat ke satu insya-Allah. Kita akan teruskan untuk ayat yang ke-14. Jom insya-Allah. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin. Okey, huruf zain, zain, zuyina. Okey, perbezaan huruf za. Nak tahu beza dah, huruf za keluar lidah, huruf zain tak keluar lidah, itu sahaja. Kita keluar lidah tu dah lah, itu huruf za lah. Tak keluar lidah tu huruf zain lah. Pasti dan mesti bunyi dah huruf zain. Zuyina. Kalau keluar lidah, dah pasti itu huruf zain. Itu sahaja. Keluarkan lidah sedikit. Di antara gigi kita ni, itu confirm huruf za. Ini perbezaan kita tu. Kalau jumpa huruf za yang ekor panjang ni, jangan sesekali bunyi keluarkan lidah. Kalau tak keluar lidah tu, pasti dan mesti itu huruf zain. Okey? Okey, baik, insya-Allah kemudian kita ulang semula. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddah. Ni ayat-ayat kalimah-kalimah yang kita, orang kata apa, kalimah-kalimah yang jarang kita jumpa dalam Quran. Wal qanatiril muqantarah. Okey, nampak ni kalimah ni macam mana kita nak sebut. Kita baca satu-satu insya-Allah secara perlahan-lahan. Kita tengok sebab kita nak jumpa huruf-huruf yang tebal, huruf ta antara huruf-huruf yang kita kena pastikan perbezaan huruf ta dengan huruf ta. Okey, banyak huruf tebal ya, betul. Siti acu, alhamdulillah, betul. Kita nak pastikan bacaan kita ni betul-betul okey, betul-betul sempurna. Pastikan kita baca seseluh. Wal qanati. Okey. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Okay, insyaAllah. Pelan-pelan
kita baca secara perlahan-lahan, secara tertil, insyaAllah kita boleh dapat sebut satu-satu huruf dengan sempurna. Berbeza dengan orang yang baca laju-laju. Orang baca laju-laju dia orang terkalut sikit kadang-kadang. Dia jadi bercampur huruf-huruf yang tak patut sebut pun dia pergi sebut. Kadang-kadang kalau kita baca laju, kita tak nafikan memang. Bahkan kita sendiri pun, kalau kita baca laju, kita jumpa pula kalimah yang jarang kita dengar. Wal muqantarah, wal qanatir. Memang kita sangkut berbelit lidah kita. Jaga. Okay, insyaAllah kita sambung. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Okey, ibu-ibu ayah semua, ni kita jumpa lagi ni wal harf. Macam mana kita tak berhenti pada huruf sa ni? Kita nak keluar lidah sikit ke tak perlu ni wal harf. Bunyi ketak dia huruf sa ni. Ibu semua boleh komen macam mana ni bacaan ni wal harf. Okey. Macam mana ni kita nak bunyi tak bunyi ni huruf tha ni wal har ka wal harf. Okey, insya-Allah tadi kita ulanglah. Keluarkan sikit lidah, alhamdulillah, hujung lidah nursya arsyad, alhamdulillah, lidah keluar sikit, betul, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita nak berhenti pada huruf tha lah, bukan berhenti pada huruf ra. Pastikan letak betul-betul dalam kita punya mindset kita, kita nak pada huruf yang hujung. Kalau kita nak waqaf ni, bukan kita berhenti pada huruf sekelas. Bukan kita berhenti pada huruf sekelas. Okey, kita nak berhenti pada huruf yang last kali ni. Huruf tha ni, bukan kita berhenti pada huruf ra. Wal har. Yang tu senanglah. Tapi maksudnya kita berbeza. Jadi kita nak bunyi, pastikan bunyi pada huruf tha. Jadi macam mana kita nak sebut wal har? Keluarkan lidah seumpama kita huruf bunyi huruf tha, tapi slow sahaja, bukan wal harfi, bukan wal harfi, bukan dah wal har, wal har. Ada tak dengar ibu semua, boleh dengar tak wal har? Tapi kalau kita baca wal harf, tapi kita dah keluar lidah tu, yalah, pasti bunyi huruf tha. Wal harf. Alhamdulillah. Sekarang kita ulang lah. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Dapat ke dapat ibu semua, boleh komen satu. Yang dah dapat boleh komen satu, insyaAllah. Okay, baik, sambung. ذلك متاع الحياة الدنيا دنيا. Okay. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب. Jangan lupa huruf ba. Okey, nak bunyi pastikan bunyi qalqalah maab. Alhamdulillah, baik. Ayat yang terakhir, ayat ke-15. Okey, jom. Alhamdulillah, qunullah Yusuf panur aini pan sabtia. Alhamdulillah. Komen satu pan Hamizan Waktar. Alhamdulillah. Tanda kita terima. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, tersambung ayat yang terakhir, ayat ke-15, insya-Allah kita baca semuka, insya-Allah. Okey, kita baca semuka insya-Allah hari ini. Esok kita baca dua muka dah. Esok kita baca dua muka. Hari ini kita baca semuka insyaAllah. Saat kita ada urusan, insyaAllah ibu semua doakan Allah Ta'ala permudahkan urusan saya insyaAllah dan semua ibu kita. Baik, ayat ke-15, jom ayuh kita baca. A'udzubillah insyaAllahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Okey ibu semua, saya nak tanya ni, ni bacaan nak bunyi huruf waw ke nak bunyi huruf hamzah ni? Saya pun tak pasti lah, macam mana ibu semua.
aunabbiukum ataupun aunabbiukum, nak bunyi huruf fa ke bunyi huruf hamzah ni, saya pun kadang-kadang tak pastilah ibu Azmah macam mana ni. Okey, aunabbiukum atau aunabbiukum, nak bunyi huruf hamzah ke huruf waw ni, boleh tak ibu Azmah kongsi, jom bantu kongsi tengok nak bunyi huruf hamzah ke bunyi huruf waw ni. Qul a'unabbi'ukum ataupun qul a'unabbi'ukum. Okay. Bunyi huruf hamzah ya, betul bunyi huruf hamzah. Okay, betul bunyi huruf hamzah. Nah, jangan, memang hamzah ni duduk dalam huruf waw, duduk dalam rumah waw ni. Kita bunyi macam ni. Qul, kita ulang semula lah, kita bincang sekali lagi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Okay. A'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Baik, sambung. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Okay, insyaAllah kita sambung. Kita ulang semula. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim bihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Okey, insyaAllah kita sambung semula. Kita sambung kemudiannya. Khalidina fiha, khalidina fiha, wa azwajum mutahharah, wa azwajum mutahharah, wa ridwanum minallah. Okey, Allah Lasu Jalalah, kita kena bunyi dua harakat walaupun tak ada lam alif ke, tapi Allah, sebutan Allah mana-mana kita cuba dalam Quran, pastikan dua harakat. Okey, kalau kita ulang, waridwanum minallah wallahu basirun bil ibad, wallahu basirun bil ibad, sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah semua, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan perempuan, abang-abang, kakak-kakak semua, alhamdulillah, tahniah, syabas saya ucapkan. Kerana kita dapat bersama-sama, Allah Ta'ala bagi kita nikmat untuk kita berkumpul istiqamah bersama dengan Al-Quran pada hari ini. Alhamdulillah, insyaAllah istiqamah dengan bacaan Al-Quran kita pada setiap pagi. Moga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala buat kita semua. Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita untuk ke syurga nanti. Allah Ta'ala berikan kita nikmat dalam dunia ini agar kita dapat menikmati dalam melakukan amal ibadah. Jika di antara kita ada yang diuji oleh Allah kesihatan, kita doakan Allah Ta'ala sembuhkan mereka semua insyaAllah. Jika di antara kita ada yang dikenakan kesempitan, kita doa moga Allah Ta'ala melapangkan segalanya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah perkara yang baik. Ibu Azma bantu share, bantu kongsi buat tajaan kita yang program bacaan Al-Quran, alhamdulillah. Okey, Allah Ta'ala berikan kita peluang dan ruang ini untuk sama-sama kita bantu juga orang lain insyaAllah. Baik ibu-ibu semua, saya ada sedikit info insyaAllah sebelum kita tutup.
kita tamatkan bacaan ni, kita punya program kita pada pagi ni. Ibu bapa semua, jom kita jadikan, okay, kita jadikan bacaan Al-Quran kita, okay, kita jadikan kelas saya hari ni dan kedua kurban nanti, program big kita ni kan, kelas big kita ni, kelas baca guru ni, kita jadikan kelas kita yang secara percuma ni kan, setiap 7 pagi kita jadikan kelas ni sebagai satu kayu ukur. Boleh? Kita jadikan ini sebagai satu kayu ukur tahap bacaan Al-Quran kita. Jelas ibu ayah semua? Jelas tak kakak-kakak abang-abang semua? Jadikan bacaan yang kita start pagi ni, pukul 7 pagi ni, kita jadikan kita punya platform bacaan kita free secara percuma di Facebook ni, kita jadikan ini adalah satu platform ataupun satu kelas setiap pagi 7 pagi untuk kita jadikan ia satu kayu ukur tahap bacaan Al-Quran kita. Sebagai contoh, sepanjang kita baca tadi kan, ada ibu bapa semua, rupanya bacaan macam ni, rupanya huruf ni macam ni, rupanya berhenti dan macam ni, rupanya huruf qalah, huruf apa ni, huruf ba, huruf da, lagi ada huruf jim dan lagi mana huruf ni ada lagi tak. Ini maksud kita ni kayu ukur. Kita tengok huruf sebutan aku ni aku tertukar. Banyak kali dah tertukar ni huruf sa ni. Macam mana aku nak ubat ni? Ini jadikan kayu ukur untuk kita teruskan usaha kita untuk boleh baca Al-Quran. Kayu ukur untuk kita cari peluang kita di luar sana, kelas-kelas pengajian Al-Quran. Okey? Kelas-kelas pengajian Al-Quran. Kita join. Tak rugi pun. Dan alhamdulillah main mengaji, untuk yang baru kenal main mengaji, untuk sedia maklum, main mengaji kita buka macam-macam kelas, untuk buat ibu-ibu semua yang mana yang ada. Okey, tadi kita baca kan, kita baca-baca, okey, sebutan huruf aku boleh, tajwid ni masalah ni, aku dah tak tahu nak dengung kat mana, baca ni bacaan tak panjang, macam mana aku nak baca ni. Jom ibu-ibu semua, main mengaji ada buka kelas khas untuk kita belajar tajwid 5 bulan sahaja. InsyaAllah kami dah ramai dah feedback kita, pelajar-pelajar kita dah masuk 5 bulan dah boleh baca Quran, dah boleh kita bawa ke kelas lanjutan seterusnya. Okay, macam tu juga, huruf aku ni banyak tertukar ni, jom kita buka kelas main huruf. Ibu semua ambil peluang ni, jangan risau, bantu kita, bantu untuk diri kita sendiri untuk kenal Al-Quran. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu hidup kita. Ya, insyaAllah. Baik, yang mana yang berhajat, yang mana yang berhajat nak join kan, yang mana yang berhajat nak belajar Al-Quran, jangan risau. Ni saya sendiri yang akan follow up ibu-ibu ayah semua. Saya sendiri yang akan terangkan detail berkenaan kelas. Nanti PM saya, okey? PM saya, hantar mesej dekat saya, kata saya berhajatlah nak belajar Al-Quran. Boleh tak Ustaz semak bacaan saya untuk tahu tahap mana bacaan saya? Boleh. Boleh PM saya. Macam mana nak buat? Boleh tekan di sini. Bila semua boleh tekan di ruangan pin komen di bawah ni, ada tanda macam rantai kan, tekan di sini. Kemudian bila semua boleh tengok ni, ada nak mula belajar Al-Quran dari Alif Bata, tekan bisik. Okay, tekan bisik. Kemudian dia akan tinggi ni FBL, daftar kelas Quran. Ibu-ibu semua boleh tekan tau, boleh tekan yang mana yang berhajat. Kelas kita berbayar lah, untuk kelas ni kita lah berbayar. Jadi buat ibu-ibu semua yang macam yang berhajat, macam okay, Nak rasa macam nak tak puas kalau baca secara macam ni. Maksudnya saya je bunyi ni kan, saya saja yang bunyi ni. Ibu-ibu semua tak bunyi, saya tak dengar bacaan macam mana ibu-ibu semua. Saya tak dengar sebutan huruf ibu-ibu semua. Saya tak dengar bacaan dengung ibu-ibu semua. Saya just baca saja. Jadi yang mana yang berhajat rasa macam rasa tak puas, yang rasa macam nak join kelas, okay, jom. Boleh tekan sekali lagi, boleh tekan di ruangan bawah ni, ada tanda rantai ni, tekan. Kemudian pilih nak mula belajar Quran dari Alif Bata. Alhamdulillah dah ada yang tekan, dah ada yang dah tekan lah, dah kita punya link ni. Jangan risau, sekejap lagi saya akan follow up. Okay, kita akan terangkan detail, kita akan dengar bacaan ibu semua, macam mana nak bawa pergi kelas tajwid dulu ke. Ni di bawah sini. Boleh tengok di ruangan pin bawah sekali, tengok dan belah kiri sekali. Yang belah kiri sekali ni. Tekan di sini, dia akan keluar macam ni.
Okay, yang risau ibu semua, kita yang saya yang akan bantu ibu semua untuk bawa ke kelas yang mana. Okay, jadi insyaAllah kita doakan bahawa Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk belajar Al-Quran. Tak ada ada yang rugi, hanya ada kebaikan sahaja untuk berada dengan Al-Quran ni. Okay, baik, sekali itu saja insyaAllah. Kita tangguh dulu majlis kita. Dan tutup majlis kita, tangguh dulu majlis kita. Tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.